dalam rahasia. Jadi guys, kemarin kita sudah prank 4 lupa engine dan Super Dede. Kali ini kita dikejar oleh mereka. Aku pun lari dan membuat bunker rahasia di bawah tanah guys. Mereka harus melewati rintangan ini dengan selamat atau mereka akan terjebak selamanya. Tapi hati-hati, di sini ada ramuan yang aneh dan rintangan balapan neraka. Kalau salah langkah, kalian bisa masuk penjara bawah tanah. Seperti apakah? Jangan lupa kalian like dan share ya. Enjoy. Waduh guys, gawat guys. Kita bakal dicari oleh mereka nih. Karena kita sudah ngeprank ke mereka kemarin guys ya. Aduh, gimana caranya nih? Oh iya, Sisi punya ide. Apaan tuh? Sisi bakal ngumpet di bunker rahasia. Jadi kita bakal bikin bunker yang paling aman di dunia guys ya. Jadi mereka tidak bakal bisa menemukan Sensei guys. Yaudahlah, jadi kita bakal coba ke sini aja nih. Jadi kita bakal bikin bunkernya di waterpark ini guys ya. Oke. Gimana enaknya nih? Jadi bunkernya mana nih? Aduh, mereka kayaknya udah deket nih guys. Kita harus cepet-cepet ya. Di sini apa? Sampai ini malah ada cumi-cumi kocak weh. Jangan weh. Di sana rumah cumi-cumi ya. Di sini malah dijadikan rumah ikan salmon. Untung aja kemarin hiunya sudah hilang guys ya. Kalau ada hiu mah Sensei bisa dimakan guys. Nah, jadi kita bakal coba cari tempat persembunyian. Kalau di sini malah ada kaca guys ya. Kayaknya di sini gampang ditemuin guys. Nah, sini aja guys. Nih sini. Nah, jadi di sini ada dua pilihan. Ada yang toilet cewek dan toilet cowok. Jadi kita sembunyinya di toilet cewek aja guys. Karena kan kalau toilet cewek dia pasti nggak berani masuk. Kalau berani masuk bisa digampar sama ceweknya guys. Ya adalah. Jadi kita bakal coba bikin ruang rahasia di toilet cewek ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal bikin bunkernya guys. Oh, di sini kan ada dua tempat chest. Jadi kita taruh aja chest rahasia di kiri dan kanannya guys ya. Iya. Jadi dia nggak tahu kalau di sana ada bunker rahasia Sensei guys. Nah, jadi kita bakal ambil chest palsu dulu nih. Nah, ini guys, tapi cuman ada yang ender chest doang guys ya. Udahlah, nggak apa-apa guys. Kita pakai yang ender chest aja nih. Nah, ini guys. Jadi kita bakal taruh di sini nih. Kita taruh di sini. Trot lu. Malah hitam. Hitam apa? Oh, jadi dia harus di atas guys ya. Kalau di bawah dia malah hitam kocak tuh. Hitam dia parah. Ini juga tempatnya nggak beraturan guys. Yaudahlah, Sisi bakal coba benerin dulu ya. A few moments later. Nah udah guys, jadi ini adalah chest yang palsu. Dan di sini kita taruh yang aslinya guys. Tuh. Jadi kan pas dia masuk. Oh, di sini nggak ada apa. Waduh, di mana Sensei ya? Waduh, nggak ada apa guys. Yaudahlah, pulang dulu ah. Nanti dia bakal seperti itu guys ya. Padahal Sensei bikin ruangan tersembunyi di sini guys. Tuh. Jadi kita bisa bikin ruangan tersembunyi di bawah sini ya. Next, kita bakal gali dulu lubang ke bawah bunker aman kita guys. Oke. Kita bakal kasih jebakan-jebakan seperti monster-monster yang paling menyeramkan ya. Nah, jadi kita bakal gali dari sini guys. Nih, kita gali dari sini. Lah, malah air kocak. Lah, air guys. Oh iya. Jadi Sensei bakal ambil dirt dulu nih. Nih, Sensei mungkin kasihkan dirt dulu ya. Karena di sini bawahnya langsung air. Nah, jadi kita bikinnya ke bawah laut aja guys. Jadi ini adalah bunker yang di bawah laut paling dalam gitu ya. Pokoknya ini paling rahasia di dunia guys. Tidak ada yang bisa melawan bunkernya Asia Sensei. Oke. Nih, kita turun bawah tuh. Wow. Jauh banget guys. Oh iya, Sensei hilangin dulu airnya nih kocak. Nah, udah hilang guys. Kita lihat nih. Kita buka terus. Tuh, bisa langsung ke bawah ya. Tapi kita taruh penerangan dulu nih. Biar nggak gelap guys. Nah, setelah itu kita pasang tangga dulu nih. Agar kita bisa turun guys. Kalau ngasih tangga ya bisa kita meningsoy ke bawah nanti ya. Jadi tangganya nyambung ke arah sini guys. Nah, jadi kita taruh ke bawah. Dan setelah itu kita bakal bikin ruangan di sini guys ya. Jadi Sensei bakal gali lubang dulu di sini nih. Sampai terbentuk ruangan rahasia bawah tanah guys. Satu jam kemudian. Nah, udah selesai guys. Jadi ini adalah ruangan bawah tanah rahasia Asia Sensei guys ya.
Nanti dia bakal datang dari atas sana dan mencari sensei ke sini, guys. Lalu dia tidak bisa cari jalan pulang, dan di sini sudah ada 3 chest. Nah, jadi ini adalah ruangan rahasia yang berikutnya, guys ya. Dan di bawah sana ada jebakan, ada puffer fish, dan juga ada yang dapatkan kunci untuk jalan keluarnya, guys. Karena di sini sensei bakal tutup menggunakan blok. Jadi sensei bakal tutup memakai slab ini, guys. Nah, jadi kita bakal pakai slab ini ya. Jadi dia tidak akan bisa lewat kemana-mana, guys. Karena di sini tidak ada jalan keluar. Di sini ada jebakan. Lalu di sini tidak bisa tembus, guys. Tapi ada satu cara, guys, yaitu dengan item yang namanya magic yang bisa mengecilkan badan sampai berbentuk kurcaci, guys. Jadi itemnya ini, guys. Nih. Kita bisa mengubah diri kita dari kurcaci menjadi raksasa yang size-nya 2,5 ya. Nah, jadi sini kita harus memakai yang 0,25 seperti ini, guys. Tuh, kecil banget kan? Sensei menjadi kurcaci cungu. Nah, terus kalau kita menjadi kecil, kita bisa menembus dinding ini ya. Kita lihat trot tuh kan. Sensei tembus, guys. Tuh, auto kita bisa tembus dari jebakan ini, guys ya. Tuh, lihat tuh sensei keluar dan sensei masuk. Jadi caranya adalah menggunakan item yang ini, guys. Jadi sensei bakal taruh itemnya di sini nih. Nah, di sini guys, kita taruh chest ya. Kita taruh di sini dan kita kasih yang 0,25. Nah, jadi dia harus memakai itu untuk mencari jalan keluarnya, guys ya. Tapi untuk kembalinya kita harus memakai yang satu kali. Kita bakal coba truk. Tuh, kan kembalikan. Jadi sensei nggak bakal kasih dia untuk kembali normal, guys. Karena nanti bakal ada jebakan di arena berikutnya ya. Di sini juga kita taruh jebakan yang di kiri dan di kanannya ya. Kita taruh lava dan juga puffer fish. Biar mending soy dia, guys. Jadi kita bakal taruh lava di sini nih. Nih, lava 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 panas tuh. Dan terakhir kita tutup, guys. Tuh, jadi dia tidak akan kelihatan, guys ya. Baru dia lewat, trot. Dia auto kepanasan di sini, guys. Kakak, mama, mama. Dan next kita bakal taruh di sini jebakan puffer fish. Kita bakal taruh di sini ya. Puffer fish sebanyak-banyaknya. Tuh, ikan cungu ini sudah siap untuk memakan para cungu-cungu itu, guys. Jadi dia bakal disantap oleh si Nyonya Pap. Dan kita bakal tutup. Lalu di sini adalah jawaban yang benar, guys ya. Oh iya, di sini sensei kasih tangga aja, guys. Nanti dia malah nggak bisa naik. Nih, kita kasih tangga. Tangganya nyambung di sini ya. Nah, udah guys. Jalan yang benar adalah di sini, guys ya. Jadi kita bakal tutup lagi trot. Nah, udah guys. Dan kita bakal kasih sign dulu ya. Nih, kita taruh di sini, guys. Kalian akan terjebak sampai meninggal. Jadi caranya adalah mencari benda ajaib yang ada di crafting table ini, guys ya. Yaudahlah, next kita bakal ke jebakan berikutnya, guys. Jadi kita bakal membuat jebakannya di ruangan sebelah sini, guys ya. Oke. Jadi guys, jalan yang benar itu adalah ke kanan sini ya. Jadi di sini sensei sudah membuat ruangan yang paling panjang banget. Masa? Jadi ruangan ini sensei bakal kasih lomba balapan motor kayu, guys. Jadi di sini ada motor kayu namanya Kartri nih, guys. Nah, jadi kita taruh di sini nih motornya nih. Kita taruh di sini dan di sini. Jadi dia harus balapan ke lurus sini, guys ya. Siapa yang cepat dia bakal duluan pulang, guys. Nah, tapi guys, di sini kita bakal kasih pintu otomatis. Padahal di dalamnya ada banyak monster, guys. Nanti dia pasti dimakan oleh monster itu, guys ya. Jadi kita ambil piston dan juga redstone torch. Nah, jadi kita taruh pistonnya di sini, guys. Kita taruh 3 aja ya. Nah, seperti itu, guys. Dan kita taruh stone di sini, lalu kita taruh torch di bawahnya ya. Dengan begitu dia aktif, guys. Tapi yang di atasnya ini mati ya. Lalu kita taruh aja lagi satu redstone dust dan akhirnya dia aktif semua, guys ya. Setelah itu kita bakal lubangkan di bawahnya dulu, guys. Kita kasih spasi satu dan di bawahnya ini kita kasih redstone torch lagi satu, maka dia akan mati semua, guys ya. Lalu kita lubangin lagi satu blok dan di sini kita tambahkan redstone dust lagi satu aja, guys. Dan di sininya kita taruh torch. Nah, jadi dia mati lagi dan ini aktif lagi, guys. Dengan begini pintunya serasa tertutup, guys ya. Nah, setelah itu guys, kita bakal lubangkan di sini dulu nih. Sini kita taruh redstone lagi
lagi 4 aja nih. Kita tutup deh. Nah, setelah kita tutup, kita taruh plate yang warna stone aja, guys, biar tidak terlihat. Jadi kita taruh di sini, guys. Jadi kalau ada yang injak, trot, langsung kebuka pintunya, guys, ya. Padahal di dalamnya ada monster, guys. Lalu dia dikejar dan dia auto langsung kabur gitu, guys, ya. Udahlah, jadi sensei bakal bikin lagi satu di sebelah kirinya dulu nih. Oke. Nah, guys, udah dua ya. Terakhir kita bakal tutup aja di sini nih, biar kelihatan lebih rapi gitu, guys. Jadi kita tutup dan pintu rahasianya sudah jadi ya. Oh iya, ini kita ganti pakai iron bar aja, guys. Nanti kan dia kelihatan terkurung, guys. Kita kasih iron bar aja nih. Tuh, cret, kebuka, guys. Cret. Nah, bisa auto kena jebakan dia ya. Jangan diambil. Nah, jadi dia pasti bakal penasaran dan langsung masuk gitu ya. Iya. Lalu next di sini kita bakal kasih ring tangan juga, guys. Jadi ring tangannya ada lava di bawah ya. Jadi sensei bakal bikin arenanya dulu nih. A few moments later. Nah, guys, udah jadi nih. Ini adalah ring tangan balapan neraka. Dan di bawahnya kita taruh lava. Nih, guys, kita fullin lava di sini, guys, ya. Jadi dia auto meningsoy nanti, guys, kena lava di bawah. Bisa mandi lava di bawah, guys. Tuh, meningsoy nanti dia ya. Nah, kita coba nih, guys. Kita coba di sini, kita spawn dan kita bakal coba naikin dulu ya. Let's go. Aduh, auto meningsoy dia, guys. Nah, jadi kita bakal coba pantau dulu mereka ya. Kayaknya mereka nih udah kebingungan dia, guys. Mana mereka ya? Oh, kayaknya kita lihat, guys, pelan-pelan. Mana dia ya? Nah, itu dia, guys. Dia udah bingung tuh. Kayaknya dia bakal masuk ke toilet ya. Oh iya, jadi sebelum dia ke toilet, kita bakal berubah dulu menjadi skin cewek dan memarahi mereka ya. Karena mereka pasti ke toilet cewek, guys. Jadi kita bakal coba rubah skinnya dulu nih. Nah, udah, guys. Sensei menjadi cewek. Ya udahlah, jadi kita bakal masuk dulu, guys. Kayaknya dia masih kebingungan tuh, dia mau masuk tuh kan, si Super Dede mau masuk ke dalam, guys, sama Pak Luba. Nah, jadi kita lewat belakang aja, guys, ya. Kita lewat sini aja, guys. Ayo cepat. Sebelum mereka masuk, guys, kita lewat sini aja nih. Kita ke yang cewek. Nah, jadi kita bakal pura-pura mandi di sini, guys, ya. Mandi. Pas dia mau masuk, kita bakal tabok mereka, guys, ya. Kita pakai pedang sword yang paling overpower. Nih, guys. Berani kalian masuk? Kena tebas senjata ini. Ayo, masuk aja. Pak, ini kamar mandi cewek, Pak. Enggak, tenang aja, di sini enggak ada orang. Ah, yang benar lu, Pak. Mana coba lihat, pelan-pelan. Oh, iya, kita beneran enggak ada orang, guys. Kayaknya si sensei nih sembunyi di dalam ruangan sini, Pak. Kita coba cek aja, Pak. Benar juga nih. Ya udahlah, Bapak cek dulu nih. Pelan-pelan. Di mana sensei? Pak, maju, Pak. Kayaknya mereka udah kabur ya. Yaudahlah, kita sunyi lagi, guys. Kita kabur. Wah, lari. Wah, ternyata ada ceweknya di sana. Wah, itu sini, Pak. Pak Lupa. Aduh, Papa Lupa tadi malah dibunuh sama cewek kejam itu, Pak. Malu sih, Pak Lupa. Dibilangin ngeyel. Udah dibilangin tuh tadi ada penghuninya di sana, Pak Lupa. Kan di server kita nggak ada ceweknya. Kok malah ada cewek di sini? Oh, iya, Pak Lupa. Jangan-jangan itu si sensei, Pak. Nah, bener tuh. Kita dikerjain lagi sama sensei nih kayaknya. Wah, kayaknya dia ngumpet di sana ya. Ya udahlah, kita coba cari ke sana aja. Wah, ternyata kita di-prank lagi nih kayaknya. Ayo, kita cari sensei. Ayo, Pak, masuk, Pak. Wah, kemana si sensei jalan, Pak? Enggak ada sensei. Wah, enggak ada dia. Kemana ya? Coba di sebelah coba. Sini. Oh, enggak ada juga, Pak. Wah, kemana si sensei ini? Wait. Ini kok ada ender chest? Perasaan waktu ini bikin enggak ada ender chest di sini. Wah, apa kira-kira nih, Pak? Coba buka, Pak. Apa isinya, Pak? Kita buka. Pada apa? Kosong. Waduh, kita buka aja semuanya nih. Yes, jangan-jangan sensei ngumpet di dalam chestnya. Wah, enggak jadi, Pak. Ayo coba buka, Pak. Kita buka. Ini nyari jalan nih. Wah, mana, Pak? Jalan, Pak. Iya, jangan-jangan si sensei sembunyi di sini, Pak. Iya tuh, kayaknya dia ngumpet di sana. Ayo kita masuk. Ayo, Pak. Aduh. Di mana kita nih? Ini kayak ruangan rahasia. Ada apa nih? Coba lihat.
kalian akan terjebak sampai meninggal. Wah, waduh, Bapak nggak mau, Bapak nggak mau pulang aja. Waduh, nggak bisa loncat sini nih, parah. Waduh, gimana sekarang, Pak? Jangan-jangan kita terjebak selamanya nih. Waduh, nggak mau sepeda deh. Cara keluar adalah cari benda ajaib. Kita disuruh nyari benda ajaib nih, Pak Luba. Iya nih. Ini nih, ada tiga benda nih. Oh iya, Pak. Apa ini ya? Ini makanan kuda. Apaan nih? Hei, kebuka nih. Apa nih? Parah! Ada cacing kotor atau lara, Pak? Aduh, parah. Ya, Bapak meninggal. Kayaknya ini jebakan nih. Wah, Pak, kayaknya kita harus milih salah satu nih. Mungkin di sini ada benda ajaibnya, Pak. Berarti bakal coba pilih yang ini dulu dah. Berarti bakal coba lihat apa nih. Wah. Ada pupupis. Ada seperti keracunan. Tolong. Waduh, Pak Luba. Ternyata semuanya ini isi jebakan, Pak Luba. Waduh, parah sekali nih. Kayaknya jawaban yang benar yang di sebelah kanan itu tuh. Yaudah, Pak, lu buka sekarang, Pak, yang terakhir, Pak. Waduh, Bapak Luba gak berani. Gimana sekarang kita gak bisa keluar nih, Pak? Yaudah lah, Bapak aja lah yang masuk. Ayo, coba, Pak. Pasrah aja lah, let's go. Wih, wah, beneran ini jalannya, guys. Ada, yes. Bapak, coba buka nih. Apa nih? Apaan tuh? Bapak Luba dapat item nih. Gimana, Pak? Nih, lihat nih. Wah, dapat apaan nih, Pak? Coba dipakai, Pak. Malah jadi kecil, Bapak Luba. Parah, tolong. Wah, jadi kecil, Bapak Luba. Oh iya, Pak Luba. Itu kan jalannya kecil, Pak. Jadi bisa masuk ke sini, Pak, jalan keluarnya, Pak. Wah, iya juga tuh. Yaudah lah, Bapak bakal coba masuk dulu. Nah, kita coba masuk dulu, guys. Kita masuk. Bisa, guys. Bapak Luba bisa masuk. Kasihan, seperti ini gak bisa masuk dia. Apa, Pak? Minta dong, Pak. Biar seperti ini bisa keluar juga nih. Yaudah lah, nih. Bapak kasih lah. Nah, ini dia. Nah, ini guys. Sekarang kita bakal mengecil juga ya. Kita mengecil. Nah, sekarang kita masuk, guys. Woi. Gimana caranya balik normal lagi nih? Waduh. Oh, mungkin saja kita harus mencari jalan keluarnya, Pak. Nanti bisa ketemu item buat ngembalikin tubuh kita nih. Waduh, gawat. Bapak nggak mau kecil terus. Wah. Yaudah lah, kita maju aja. Tempat apa nih? Waduh, ini kayak tempat hantu. Ini di neraka ini. Nah guys, kayaknya mereka udah berhasil masuk ke sini, guys ya. Nah, yang terakhir dia bakal balapan ke sini, guys. Jadi dia masih di sana, guys. Mereka pasti bingung tuh kalau tubuhnya mengecil. Nah, sekarang kita bakal prank yang terakhir nih. Jadi yang terakhir Sensei bakal berubah menjadi besar, menjadi Gundurowo, guys ya. Jadi dia bakal kabur mereka, guys. Kita bakal ambil jurus ramuan pembesar diri nih yang 2.50 nih. Jadi kita bisa menjadi Gundurowo nih. 3 2 1 Trot, gede sekali Sensei. Menjadi Gundurowo, guys. Mereka bisa auto kabur. Yaudahlah, tapi Sensei bakal ngebasakin dulu nih. Masa jadi cewek? Parah. Nih guys, jadi kita berubah menjadi nih, kita menjadi speakerman besar aja, guys. Lihat nih, tuh meja speakerman. Jadi ini adalah speakerman yang Titan, guys ya. Kita bakal sembunyi dulu di dalam sini, guys. Waduh, malah kita nggak bisa masuk, we, kocak. Gimana caranya ya? Oh, Sensei bakal mengecil diri dulu nih. Kita kecilin diri dulu nih. Kita jadi kecil dulu. Trot. Nah, udah guys, kita masuk dulu. Let's go. Kita tunggu mereka di sini ya. Ada tulisan tuh. Ayo kita baca. Balapan mobil. Siapa duluan dia dapat harta karun. Wah, ada harta karun di sana. Wow. Jangan-jangan kita bisa menjadi besar lagi. Yaudah, yuk kita lomba yuk. Bapak duluan, Ayo, go. Bapak duluan. Kita pelan-pelan aja nih. Pelan-pelan. Aduh, dikit lagi, guys. Waduh, kita masuk. Terobos aja lah. Kita sekali nih. Pelan-pelan, Pak. Jangan sampai mati, Pak. Sabar, Bapak duluan nih. Bapak jago nih. Jangan ditobrok. Pelan-pelan, Pak Luba kayaknya bisa nih. Pak Luba harus hati-hati nih, hati-hati. Aduh, parah.
Guys, lihat guys, mereka lagi apa? Oh, mereka lagi berusaha guys. Oh, kayaknya mama. Parah. Malah jatuh. Nah, siapa tuh? Wah, kayaknya dia berhasil guys. Siapa nih? Oh, itu lubang ingin guys. Waduh, dia berhasil. Aduh. Dia berhasil guys. Kita harus siap-siap guys. Itu si lubang ingin udah berhasil dia. Kita tunggu di sini. Ayo, cepu banget lu, lama sekali. Berhasil. Yeay. Papa. Ada di sana lagi nih. Awas, ada harta karun, jangan diambil. Wah, ada harta karun nih. Papa duluan ah. Papa duluan. Bro, hey, saja. Jangan, Pak. Go. Tunggu, Pak. Mana nih jalannya? Gelap banget. Ini kita di penjara nih, Pak. Wah, enggak bisa keluar. Wah, gimana sih? Waduh, kawan nih, guys. Kita enggak bisa keluar. Waduh, tolong. Aduh, kemana jalannya nih? Kita bisa di sini, Pak. Wah, enggak bisa juga nih, padahal kita udah kecil tapi enggak bisa keluar. Parah. Hai guys, mereka kayaknya kebingungan nggak bisa keluar tuh guys. Padahal di sini ada Sensei guys ya. Jadi dia nggak ngeliat tuh. Tiba saatnya Sensei bakal berubah menjadi besar dulu nih. Oke. Okay. Nah, kita pakai yang 250 guys. Wow, jadi besar guys. Wah, kita bakal mangsa mereka nih. Wah, Pak, gimana cara kita keluar nih Pak? Waduh, kita di penjara seumur hidup nih. Bapak mau pulang. Bapak mau tidur-tiduran main PS. Waduh, gimana sekarang Pak? Kita nggak bisa keluar nih Pak. Woi, siapa yang berani mengganggu markasku? Akan kuhancurkan kalian. Kabur. Tolong. Lari. Kalian bakal busa. Lari, Pak. Jangan kabur kalian. Lari, Pak. Jangan kabur. Kabur, woi. Mereka semua nyemplung ke lava guys dan meninggal. Kasihan. Makanya jangan sekali-kali ganggu Asia Sensei. Mungkin mereka udah kapok sekarang guys ya. Mungkin sekian dulu episode kali ini guys. Jadi tadi kita sudah ngeprank Super Dede dan Lubang Ingin dan mereka sudah kapok kayaknya ya. Jangan lupa kalian like, komen dan subscribe channel Asia Surya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.